Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Squawk King Cobra, channel ular anda. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Tujuan aku buat video pada kali ini, aku nak berkongsi satu spesies ular paling bahaya dan paling berbisa yang ada di Paya Bakau yang jarang orang ambil tahu ataupun orang tahu pasal ular ni. Banyak kes yang telah berlaku melibatkan mangsa patukan ular ni dan juga melibatkan konflik hidupan liar ni dengan manusia. Okey, yang pertama kita tengok kes yang melibatkan mangsa patukan ular kapak bakau ni. Yang pertama melibatkan adik yang bernama Sumayyah yang berlaku di negeri Johor. Nasib tidak baik, dia terkena patukan ular kapak bakau. Okey, kes yang kedua melibatkan anggota Angkatan Pertahanan Awam. Beliau telah dihantar ke Hospital Sungai Bakap telah terkena patukan ular tersebut. Okey, kita tengok kes yang ketiga. Diposting oleh Muhammad Hanif Khalil. Dia terkena patukan semasa memancing di atas bot di kawasan hutan Paya Nipah. Selain itu juga kes yang keempat yang dikongsikan di Facebook, postingkan oleh Muhammad Rozi bin Senawi, seorang pekerja kolam udang Tanjung Dawai, Merbok, Kedah. Banyak kita tengok kes ni berlaku dekat Kedah. Telah dipatuk oleh spesies ular kapak bakau. So kita tengok lah, keadaan mangsa tu memang dia kritikal jugalah. So kes ni dikatakan mangsa tidak meninggal dunia. Selain daripada tu, banyak juga kes-kes yang melibatkan konflik ular kapak bakau ni dengan manusia. So kita tengok kes yang pertama, yang mana anggota bomber telah pergi membuat operasi penyelamatan. Posting ini telah dikongsikan oleh Zulkifli Hamzah. Ular kapak bakau tu berada di tanaman ataupun di pokok hiasan di kawasan berdekatan dengan kediaman. So mana-mana tempat yang berhampiran dengan Paya Bakau ataupun berhampiran dengan habitat ular kapak bakau berkemungkinan boleh menjadi satu tempat persinggahan bagi ular kapak bakau ni dan boleh menjadikan konflik kepada manusia. Seperti mana kita tengok kes yang pertama berlaku kepada adik Sumayyah tadi. Ular tu yang ada pada basikal dia. Satu lagi posting yang dikongsikan oleh Zul Haizat bin Muhammad Ali, ular tu berada di pagar anticline. Seterusnya yang dikongsikan oleh Nur Riana pun sama juga di kawasan pagar kediaman. Okey, subscribers, kita telah tengok banyak kes yang berlaku melibatkan mangsa patukan ular kapak bakau dan juga melibatkan konflik ular kapak bakau ni terhadap manusia. Namun begitu, tiada lagi kes kematian melibatkan mangsa patukan ular kapak bakau ni. Ular kapak bakau ni dipanggil dalam bahasa Inggerisnya adalah shore pit viper ataupun dipanggil mangrove pit viper ataupun nama saintifiknya pada ketika dulu dia dipanggil crab telitrope purpureum maculatus, tetapi diubah kepada Trimeresurus purpureum maculatus. Namun begitu, sekarang dia balik kepada nama asal dia, iaitu crab telitrope purpureum maculatus. Payah nak sebut nama dia, memang berbelit lidah. Purpu sebab dia ada purpu. Ha, tu yang payah sikit . Jadi kita cerita sikit berkenaan bisa ular kapak bakau ni. Bisa ular kapak ni dia jenis bisa hemotoxin, iaitu bisa yang membunuh ataupun menyerang sel darah merah. So apabila mangsa terkena patukan ular kapak bakau ni, dia boleh menyebabkan pendarahan tanpa henti, pendarahan pada lioma, boleh menyebabkan kencing berdarah, boleh menyebabkan berak berdarah. Akhirnya bisa jenis hemotoxin ni kebanyakan dia ada pada spesies-spesies ular kapak sahaja. Kalau spesies-spesies ular lain, kita ambil contoh macam ular tenung selar, ular senduk ataupun ular spitting cobra ataupun ular katam, bisa dia lagi kuat. Bisa dia jenis neurotoxin. So bisa tu lagi kuat untuk membunuh mangsa ataupun manusia yang bersaiz besar. Jadi bisa hemotoxin ni kekuatan dia lagi rendah daripada bisa neurotoxin. Sebab itulah kita tengok yang saya share tadi, banyak mangsa-mangsa patukan oleh ular kapak bakau ni dapat diselamatkan. Sebab apa? Sebab dia tahap bisa dia lagi rendah daripada bisa jenis
neurotoxin. Selain daripada tu, ular kapak bakau ni ataupun shore pit wiper ni, dia boleh capai saiz panjang sehingga 100 cm. So 100 cm lebih kurang panjang-panjang ni lah. Untuk taburan spesies dia, kita boleh jumpa di semenanjung Malaysia. Ada beberapa buah negara terdapatnya spesies ular kapak bakau ni. Contohnya Myanmar, Thailand, Singapura, India dan juga Sumatera. So bagaimana kita nak mengenali spesies ular kapak bakau ni? Ular kapak bakau, body dia pendek, kemudian kepala dia triangle berbentuk segitiga. Ada sesetengah negeri, macam contoh di Johor. Di Johor, warna ular kapak bakau dia warna betul-betul hitam. Okey, kalau di Penang, warna dia coklat ataupun berwarna perang. Ada sesetengah tempat juga dia berwarna kelabu. So dekat bawah badan dia ni, dekat sisi badan dia ni, dia ada satu garisan berwarna putih lah. So itu cara untuk kita kenali spesies ular kapak bakau. Walaupun dia datang dengan pelbagai warna, tetapi bentuk dia tetap sama. So satu lagi kita kena tahu, habitat dia hanya ada di paya bakau dan juga paya nipah. Jom kita tengok iklan ni. Ramai yang gemarkannya, rasa enak sentiasa, resepi seberang jaya. Lalu kalau tiba nipah, sungguh enak dimakan begitu saja.